Pemirsa, pejabat yang tak membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN kini bisa dijatuhi sejumlah sanksi. Satu di antaranya adalah penahanan tunjangan. Hal ini akan terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerbitkan aturan baru. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalam keterangannya pada Sabtu 15 April. Pahala menerangkan ketentuan sanksi akan tercantum dalam perubahan peraturan KPK atau Perkom nomor 2 tahun 2020 mengenai tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa penundaan promosi, tak boleh ikut pendidikan, hingga penahanan tunjangan. Dikatakan oleh Pahala bahwa beberapa lembaga dan kementerian sudah ada yang menerapkan sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi bagi penyelenggara negara yang tak patuh lapor LHKPN ini memang diperbolehkan dalam undang-undang. Asalkan hukuman yang diberikan terbatas pada sanksi administratif. KPK pun akan mengatur lebih detail sanksi yang dijatuhkan oleh atasan pada para bawahannya. Apabila tak diberi sanksi, maka KPK akan mengumumkan pejabat tersebut ke publik sehingga mereka akan mendapat sanksi sosial. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.